Patung ini dinamakan sebagai patung Okiku. Pada tahun 1918, seorang lelaki dia telah pergi ke Kepulauan Sapporo yang terletak di Hokkaido, Jepun. So pada masa tu dia pergi membeli satu patung perempuan untuk adik dia lah dekat rumah. Jadinya sesudahnya dia balik ke rumah, dia pun bagilah adik perempuan dia patung tersebut. Dan yes, adik perempuan dia suka sebab budak-budak kan. Adik dia pada waktu itu berusia dalam 2-3 tahun. Adik dia ni memang pergi mana-mana, main dekat luar ke, tidur ke, mandi ke, memang akan pegang je patung tu sentiasa. Memang tak renggang. Dan sampai satu hari, adik dia ni memang dikatakan terkena demam panas lah, yang memang tak boleh bangun. Patung tu sentiasa ada di sisi adik dia. Tak lama selepas itu, adik perempuan dia ni pun meninggal dunia disebabkan suhu yang terlampau panas akibat demam panas tu lah. Rakyat Jepun ni dia percaya tau, kalau si mati ni mempunyai barang-barang kesayangan, diorang kena bakar sekali dengan barang-barang tu. So that barang-barang tersebut tidak dihantui oleh roh-roh si mati ni lah. Tapi si keluarga ni, dia lupa untuk letakkan patung Okiku ni bersama dengan mayat si mati ni lah untuk dibakar sekali. Keluarga ni decide untuk letakkan patung Okiku ni bersebelahan dengan tabung abu mayat si mati ni tadilah dekat rumah. Ada satu perkara pelik yang terjadi. Keluarga si mati ni, dia perasan tau, patung Okiku ni, rambut dia semakin panjang. Panjang like seolah-olah dia hidup. Diorang mula-mula diorang tak tahulah sebab diorang rasa macam mata diorang salah pandang kot. Tapi lama-kelamaan, diorang nampak perubahan ketara pada patung tersebut. Keluarga ni ambil patung tersebut dan dia serahkan patung ni kepada seorang sami yang duduk di kuil terdekat lah. Dan bila dia jumpa sami tersebut, keluarga ni bagi tahulah yang patung ni macam-macam dan rambut dia macam tiba-tiba berubah panjang. Keluarga tersebut percaya patung tersebut mempunyai roh anak mereka. Jadi diorang takut roh tu menjadi roh yang jahat, diorang letak siap-siap untuk sami ni jagalah. Sami ni tak percaya sebenarnya sebab sami ni rasa macam itu patung saja, bukan patung yang you know, patung ada kuasa jahat ke apa. Setelah Sami tu dapat patung Okiku tu, Sami tu mendapat mimpi-mimpi ngeri sepanjang malam. Sami ni mula-mula rasa macam, oh okey, maknanya betul lah apa keluarga si mati ni cakap. Si Sami ni juga perasan yang patung Okiku ni, betul rambut dia semakin lama semakin panjang. Sampai si Sami ni semua, dia tangkap gambar untuk ukur perbezaan rambut dia yang panjang sebelum dan selepas. Dan memang, yes, patung tersebut, rambut dia semakin panjang. Jadi, diorang memang syak yang patung ni sebenarnya telah dihuni oleh roh yang berkemungkinan roh daripada si mati tersebut. Tapi patung tu sebenarnya sekarang masih lagi di kuil tersebut lah, dijaga rapi. Tapi mana-mana pelawat yang telah melawat kuil tersebut dan nampak patung tu, diorang akan perasan perubahan pada patung tu sebelum dan selepas. Patung tu sekarang nampak macam mulut dia semakin terbuka sedikit, padahal patung tu dulu mulut dia rapat je. Dan mata dia seakan-akan seperti mata orang manusia yang hidup. So kalau korang ada rezeki nak pergi Jepun, pergilah explore. Mana tahu korang boleh tengok patung Okiku, janganlah nak pergi bawa balik pula patung Okiku tu kat Malaysia ya.